KPM. Cikgu Su, kita nak mengajar apa ni? Saya tak nampaklah, saya tak boleh baca macam mana ni. Betul tu Cikgu Ira. Saya pun suka nak membaca nota ni. Apatah lagi nak melihat dalam cahaya yang kurang terang macam ni. Betul lah, saya tak boleh baca. Assalamualaikum dan selamat petang kepada adik-adik semua yang ketika ini sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Hari ini bersama dengan Kak Rina, kita akan berkongsi satu lagi subjek yang penting untuk adik-adik semua ini, khusus untuk adik-adik kita yang berada di menengah rendah. Kita nak belajar pendidikan khas, pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Jadi tadi dah tengok kan bagaimana guru-guru penyampai kita pada hari ini berlakon buat satu gimmick yang mungkin adik-adik tertanya-tanya, apa subjek yang kita nak belajar pada hari ini? Jadi untuk itu kita nak perkenalkan guru-guru yang bersama dengan kita. Sekali lagi nak dialu-alukan kehadiran Cikgu Suhaila Sadneh, Guru Pendidikan Khas Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam. Apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Cikgu Syairah Serman, Guru Pendidikan Khas Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam. Sihat Cikgu Syairah? Alhamdulillah. Apa khabar Kak Rina? Sihat, alhamdulillah. Dan tidak ketinggalan, kita juga bersama dengan guru jurubahasa isyarat yang berada di sebelah kanan Kak Rina ni, iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kampung Baharu, Kuala Lumpur. Jadi hari ini bertuahnya kita dapat bersama-sama dengan cikgu untuk kita berkongsi satu lagi subjek yang sangat penting kepada murid-murid yang menonton ketika ini. Baik, sebelum kita nak memulakan pembelajaran kita cikgu-cikgu, boleh tak kalau kita mulakan terlebih dahulu dengan melakukan SOP-nya, kita nak mensanitasi tangan terlebih dahulu. Kita mulakan dengan Cikgu Suhaila. Okey, terima kasih Kak Rina. Penting ya untuk kita sentiasa mensanitasi tangan. Silakan Cikgu Syairah. Terima kasih. Dan bagi adik-adik ataupun ibu-ibu yang nak keluar rumah tu, pastikan sentiasa memakai pelitup muka dan melakukan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, saya pun nak mensanitasi tangan juga. Penting untuk kita amalkan SOP ini. Baik, memandangkan untuk makluman semua, ini merupakan slot pendidikan khas. Jadi, ia kita nak maklumkan kepada murid-murid semua bahawa Cikgu Suhaila dan juga Cikgu Syairah dibenarkan untuk membuka pelitup muka, dan ia bertujuan bagi murid-murid yang berkeperluan khas supaya mudah mereka membaca gerak bibir dan juga mulut guru-guru penyampai pada hari ini. Jadi saya bolehlah kita bukakan pelitup muka Cikgu Syairah dan juga Cikgu Suhaila. Tetapi Kak Rina dan juga mungkin adik-adik di rumah tu sentiasa kena ingat ya, walau apa pun penting untuk kita memakai pelitup muka. Okey, baiklah.
kita pun dah tak sabar sebenarnya, Cikgu Syaira, Cikgu Suhaila, nak belajar hari ini. Dan tadi kalau kita tengok kan, cikgu-cikgu ni pandainya berlakon. Macam ada ambil kelas lakonan pula. Berlakon dengan dalam kelas. Alhamdulillah. Okey, cikgu. Mungkin kita boleh terangkan kepada murid-murid di rumah ketika ini. Apakah sebenarnya subjek yang kita nak belajar? Apa pula kaitannya dengan gimmick yang cikgu lakonkan tadi? Okey, terima kasih Kak Rina. Okey, murid-murid dan juga anak-anak di rumah. Okay, gimmick tadi yang Cikgu Suhaila dan juga Cikgu Syaira lakonkan adalah situasi membaca dalam suasana ataupun cahaya yang kurang terang. Jadi kaitan dia dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berdua akan ajar anak-anak berkaitan dengan organ deria manusia beserta fungsinya. Dia bertepatan dengan sukatan pelajaran di SKP untuk Pendidikan Sains Sosial Tingkatan 1 yang mana standard pembelajarannya untuk mengenal dan menamakan organ deria manusia dan juga mengetahui fungsi bagi organ deria tersebut. Okey, baru Kak Rina faham. Ada tujuan sebenarnya ya adik-adik, dan mungkin Cikgu Syaira juga boleh terangkan dari segi standard pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, hari ini para murid akan diperkenalkan dengan pelbagai organ, iaitu organ deria, kemudian fungsi dan kegunaan masing-masing. Dan juga dari segi objektif yang ingin dicapai sepanjang satu jam pembelajaran kita hari ini, cikgu. Okey, untuk objektif pembelajaran kita hari ini, saya dan juga Cikgu Syaira berharap murid-murid di rumah dapat mengenal dan juga menamakan organ deria manusia, 5 organ deria manusia, dapat mengetahui nama dan juga ejaan yang betul beserta fungsi bagi setiap organ tu. Baiklah. Jadi jelas ya adik-adik, sebab hari ini satu jam ini kita akan memberi fokus terhadap pendidikan khas yang mana kita nak menekankan dari segi pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Dan hari ini Cikgu Suhaila dan juga Cikgu Syaira akan mengajar kita tentang organ deria manusia serta fungsinya. Mesti adik-adik kat rumah dah tak sabar kan nak mengetahui lebih lanjut apakah fungsi-fungsi organ deria manusia ni. Jadi adik-adik kena terus kekal bersama Kak Rina dan juga Cikgu Suhaila, Cikgu Syaira untuk sama-sama kita ikuti kelas pembelajaran seketika nanti. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, kornea mata merupakan satu-satunya bahagian badan yang tidak mempunyai bekalan darah dan menerima oksigen terus dari udara. Terima kasih adik-adik kerana masih lagi setia bersama Kak Rina dan juga Cikgu Suhaila dan Cikgu Syaira dalam Mahir Didik TV KPM. Yang pastinya subjek hari ini kita nak belajar tentang organ deria manusia. Jadi cikgu, mungkin pertamanya kita boleh kongsikan terlebih dahulu organ deria manusia. Silakan. Terima kasih Kak Rina. Sama. Okey, untuk murid-murid kat rumah dan Kak Rina, okey, organ manusia di organ manusia telah dikurniakan dengan 5 jenis, iaitu atau 5 kategori mengikut rangsangan dan juga kepekaan terhadap sesuatu rangsangan tertentu. Yeah. Okey, organ deria manusia yang pertama adalah telinga. Okey, ejaan telinga macam mana? T E L I N G A. Telinga. Okey, sebut sekali lagi. Bagus. Telinga. Telinga. Okey, terima kasih Kak Rina. Okey, nombor 2, organ yang kedua adalah lidah. Okey, eja macam mana lidah? L I D A H. Lidah. Sebut sekali lagi, lidah. Okey, bagus. Organ yang ketiga adalah mata. Okey, eja mata macam mana? M A
T. T. A. A. Mata. Mata. Okey, terima kasih. Organ keempat adalah hidung. Hidung. Ah, kat sini hidung. Okey, Eja, hidung macam mana? H. H. I. I. D. D. U. U. N. N. G. G. Hidung. Hidung. Okey, bagus. Dan organ yang terakhir adalah kulit. Okey, Eja, kulit macam mana? K. K. U. U. L. L. I. I. T. T. Kulit. Kulit. Okey, bagus. Okey. Setiap organ ini mempunyai rangsangan dan bertindak balas mengikut rangsangan-rangsangan tertentu. Okey, Cikgu Su boleh teruskan? Okey, sebelum Cikgu meneruskan kepada fungsi dan juga terangkan rangsangan bagi setiap organ deria. Okay. Okay, tadi Cikgu Syairah dah ajar, dah perkenalkan dan juga ajar ejaan yang betul bagi setiap organ deria. Jadi hari ini memandangkan kat studio hanya Kak Rina aje jadi student kita. Student Cikgu berdua. Okay. Jadi Cikgu Su nak minta Kak Rina buat aktiviti yang Cikgu telah sediakan, iaitu aktiviti word search. Oh, yang ada sebelah kanan Kak Rina ni, Cikgu Su. Ya, betul Kak Rina. Boleh sangat. Okey, untuk apa yang Kak Rina ni, nak buat ni? Okey, Cikgu Su akan tunjukkan gambar organ deria yang telah diperkenalkan dan Kak Rina perlu mencari perkataan bagi nama organ deria yang ditunjukkan. Boleh, okay. Cikgu Su. Dah bersedia, Kak Rina? Cuba, ya. Okey, adik-adik kat rumah kena bagi semangat dekat Kak Rina ni. Okey, organ deria kita yang pertama. Apa dia ni? Kulit. Kulit, very good. Bagus, Kak Rina. Jadi, saya kena cari dekat word search ni, Cikgu. Ya, betul. Kena kulit. Cari perkataan. Kulit. Kulit. Macam mana je kulit tadi, murid-murid? Tak nampak. K. K. U. U. L. I. T. Kulit. 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 Nampak saja, buat-buat tak nampak. Okey. Okey, Kak Rina. Bagus. Ha, nampak. Okey, Cikgu. Cikgu harap murid-murid dekat rumah pun boleh. Okay, kita ulang sekali lagi boleh, Cikgu Su? Okey, boleh. K, U, L, I, T. Boleh. Bagus. Bagus, Kak Rina. Okey, seterusnya. Makan penuh, ya? Makan penuh, insyaAllah. Okey. Kita tengok kepada organ deria yang kedua. Okey, Kak Rina, apa dia ni? Telinga, Cikgu Su. Telinga. Kita ada berapa telinga, Kak Rina? Kita ada dua, sepasang telinga. Okay, dua bagus, telinga. Kak Rina. Kita cari perkataan telinga. Okay. Ini Kak Rina nampak, Cikgu. Bagus. Telinga. Kak Rina, boleh tolong Eja tak? Boleh, Cikgu Syairah. Okey, macam mana nak eja telinga? Okey. Adik-adik kat rumah, ikut Kak Rina, okey? Saya cuba tahu. Okey. T, E, L, I, N, G, A. Bagus. Bagus, Kak Rina. Telinga. Seterusnya. Okay. Seterusnya, kita tengok kepada organ deria yang ketiga. Teruja pula, Cikgu. Okey, apa dia ni, Kak Rina? Wah, ini namanya hidung. Ya, hidung. Pandai, hidung. Kak Rina. Hidung. Okey, okay, cikgu bagi clue kat Kak Rina. Ya? Eja hidung macam mana? Macam mana eja dia? H, H I, D, I, U, U, N, G. Pandai, Kak Rina. Hidung. Bagus. Wah, setakat ni cemerlang, ya. Mata penuh setakat ni, ya. Okey, kita tengok kepada organ deria yang seterusnya. Ini apa dia? Kenapalah dia menjelir lidah, Cikgu. Sangat tak sopan gambar ini. Okey, dia tunjukkan lidah. Saya dah nampak. Dia berada paling bawah. Bagus. Dan ejaannya. Ejaan dia boleh Kak Rina sebutkan? Boleh. Sekejap, ya, Cikgu Su. Okey. L, I, D, A, H. Okay. Lidah. Betul. Okay, bagus. Sekarang markah Kak Rina 4/4. 4/4. Okay. Ada satu lagi. Satu lagi. Oh, ada lagi. Terakhir. Macam mana? Tadi Cikgu Syarah dah perkenalkan 5 organ deria. Okey, ni yang kelima. Mata. Gambar. Mata. Kita ada berapa mata? Kita ada sepasang mata. Bagus, Kak Rina. Okey, ini dia. Mata. Sekejap, ya. Tak lekat pula, Cikgu. Okey, Mata. Betul tak, Cikgu? Ya, betul. M, A, D, A. Baguslah,
Alhamdulillah Kak Rina, beri tepukan untuk Kak Rina. Kak Rina dapat 5 per 5. Cemerlang ya. Cemerlang hari ini. Tahniah Kak Rina. Okay. Terima kasih Cikgu Su dan Cikgu Syaira. Okey, untuk seterusnya saya persilakan Cikgu Syaira untuk menerangkan lebih lanjut berkaitan fungsi organ mata. Silakan okay, Cikgu. Terima kasih Cikgu Su, Kak Rina. Okey, untuk organ yang pertama, Cikgu nak perkenalkan organ deria adalah mata. Okey, tadi eja macam mana mata? M-A-T-A. Bagus. Mata. Okey, apa fungsi mata? Mata adalah organ deria yang peka ataupun sensitif terhadap cahaya. Okey, dengan mata kita boleh melihat alam sekitar, alam sekeliling dan juga benda-benda yang berada di sekitar kita. Okey, antaranya adalah warna. Okey, contoh kat sini, cikgu dah sediakan carta warna. Ya. Yeah. Okey, warna apa Kak Rina, nampak tak? Nampak. Warna apa ni? Sama ada kita panggil dia warna oranye atau warna jingga. Okey, pandai. Okey. Selain tu warna ada warna hijau, warna biru, warna apa? Kuning. Warna kuning. Pandai. Warna merah. Merah dan merah jambu. Merah jambu. Okey, bagus. Selain warna, kita juga akan dapat melihat bentuk-bentuk, kepelbagaian bentuk. Antaranya teteng. Okey, bentuk magic apa? Magiclah cikgu. Okey, bentuk apa Kak Rina? Ini bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat. Okey, bagus. Segi empat tepat. Segi yang ni tepat, yang ni cikgu sama. Salah pula sebutannya. Yang ni segi empat sama. Okey, yang bawah yang besar sikit adalah segi empat tepat. Okey, selain tu kita ada bentuk bulat. Bulat, yeah. Bagus. Yang last kali kita ada bentuk segi tiga. Segi tiga, bagus. Okey, cikgu ada bawa kat sini. Kalau murid-murid kat rumah boleh tengok ini contohnya bentuk segi empat tepat. Tapi dalam bentuk segi empat sama. Segi empat sama, minta maaf. Segi empat sama, tapi dalam bentuk 3D. Okey, yang ini bentuk bulat. Sama kan? Bulat. Bentuk tiga segi macam depan ni dan juga segi empat tepat macam frame gambar cikgu ni. Itu adalah kepelbagaian bentuk yang kita boleh lihat menggunakan mata. Okey, selain itu, mata juga digunakan untuk mengukur sesuatu benda. Okey, kita dapat mengukur panjang pendek, besar kecil dan juga tinggi dan juga rendah. Okey, kat sini cikgu ada bawa. Minta maaf ya Cikgu Su. Okey, kat sini cikgu ada tunjuk gambar. Biasanya rendah dan juga tinggi. Okay. Kita boleh ukur untuk ketinggian manusia. Manakala panjang dan juga pendek, kita boleh ukur kepelbagaian benda. Okey, tengok kat sini cikgu bawa panjang, bawa pendek, besar dan juga kecil. Okey. Itu saja. Cikgu Su sambung. Okey. Yang kedua Kak Rina, ya, kita akan belajar organ deria yang kedua. Tapi sebelum tu, cikgu berdua nak minta Kak Rina ada ujian lagi. Ya, sebelum cikgu perkenal bagi tahu fungsi organ deria yang kedua, cikgu minta Kak Rina teka bunyi yang akan diperdengarkan. Oh, kita nak dengar bunyi adik-adik. Jom. Okey, bunyi apa tu Kak Rina? Okey, memandangkan orang kata musim PKP ini memang tak kedengaran sangat bunyi ni, tapi Kak Rina percaya ini bunyi selalu ada dekat kenduri kahwin. Bunyi kompang. Bagus Kak Rina. Okey, yang kedua, bunyi yang kedua? Ada lagi? Ada. Jom kita dengar. Bagus Kak Rina. Betul. Okey, kita dengar bunyi yang berikutnya. Bunyi yang seterusnya. Boleh teka tak bunyi apa? Boleh sangat cikgu. Sekarang selalu kita dengar bunyi. Betul. Dan bila dengar bunyi ni, semua kenderaan kena ke tepi. Okay, ya, betul. Ya. Adalah bunyi siren. Ya, betul. Wow. Dan ada satu lagi bunyi yang terakhir. Ada lagi adik-adik. Betul.
Alah comelnya. Bunyi apa? Itu je. Ini bunyi kucing kesayangan Cikgu Su. Ya, yeah, betul. Okey, Kak Rina dah teka dan semuanya tepat. Dan kaitan dia dengan organ deri kita yang kedua, yang mana organ deri ini memerlukan rangsangan bunyi, iaitu organ deri telinga yang kita gunakan untuk mendengar. Okey, okay, macam tadi telah diperdengarkan empat contoh, yang mana bunyi-bunyi yang selalu kita dengar, sama ada bunyi semula jadi, contohnya bunyi haiwan, ataupun bunyi di persekitaran kita, iaitu bunyi kenderaan, bunyi alat muzik, dan juga bunyi satu lagi bunyi kenderaan tadi, apa yang sering kita dengar sekarang ni, musim pandemik ni, iaitu bunyi siren, siren ambulans ataupun siren polis. Okey. Okey, yang penting sekarang ni cikgu nak bagi tahu rangsangan utama untuk mendengar adalah bunyi. Jika tak ada bunyi, kita tak boleh dengar. Faham cikgu. Okay. Tapi saya nak ada satu kemusykilan. Okey. Nak tanya dengan cikgu, kenapa setiap kali bila kita dengar bunyi yang sangat kuat, kita akan cepat-cepat tutup telinga kita, cikgu? Kenapa kita perlu tutup telinga kita? Okey, kita manusia ada kemampuan untuk mendengar dalam frekuensi tertentu. Dan yang mana bila terlalu tinggi pun kita tak boleh nak kesan bunyi itu, ataupun terlalu rendah pun kita tak boleh kesan. Berbeza dengan haiwan, yang ada beberapa jenis haiwan yang ada keupayaan untuk mendengar dalam frekuensi tinggi. Okey. Okey, kenapa perlu tutup telinga? Sebab kita nak mengelakkan telinga kita rosak. Faham, cikgu. Bila terlalu kerap mendengar bunyi yang kuat, berkemungkinan akan menyebabkan gegendang telinga kita pecah. Bila gegendang telinga pecah, kita akan mengalami masalah pendengaran yang boleh menyebabkan pekak. Okey, jelas dan kita dapat faham apa yang diterangkan oleh Cikgu Su. Kita dah tahu tentang organ mata, organ telinga dan seterusnya cikgu. Apa organ yang kita nak belajar? Okey. Aktiviti lagi. Seterusnya, Kak Rina diminta mengesan bau. Yang ada depan Kak Rina dia. Betul Kak Rina. Kak Rina kena buka penutup tu. Buka penutup? Ya. Buka penutup bekas tu dan cuba hidu. Wow. Bau apakah itu? Cuba teka. Ini kalau adik-adik di rumah dapat tengok kan. Ini adalah bau yang sangat kita selalu akan minum di waktu pagi. Kak Rina suka tak? Sangat suka. Namanya kopi. Betul. Sedapnya bau dia. Okey, seterusnya Kak Rina untuk bekas yang kedua. Bekas yang tengah ni cikgu? Ya, betul. Baik, Kak Rina buka dulu. Apa tu? Ini bau yang selalu ada di dapur kita dan ibu-ibu akan menggunakannya untuk memasak. Bau bunga cengkih. Bagus. Ya, betul. Bagus Kak Rina. Apa tak Kak Rina rajin masak? Kalau orang tak rajin dia tak tahu tu apa. Gurau saja cikgu. Okey, seterusnya. Yang botol terakhir. Yang ketiga. Yang terakhir. Okey, ini bau yang selalu kita gunakan untuk dalam bakery. Kek ataupun biskut dan sebagainya, kita menggunakan esen vanila. Cemerlang Kak Rina. Cemerlang. Sangat tepat. Kak Rina buka sekarang pun saya dah terhidu baunya. Kuat kan cikgu? Kuat. Tak perlu buka pelitup muka. Okey, cikgu, apa sebenarnya fungsi deria hidung kita? Okey, untuk seterusnya, organ yang ketiga adalah organ deria hidung. Okey, hidung fungsi dia adalah untuk menghidu. Kenapa untuk menghidu? Sebab hidung ni sangat sensitif, sangat peka kepada bau-bau. Sama ada bau itu menyenangkan ataupun bau itu tidak menyenangkan. Okey, contohnya ketiga-tiga alat tadi ataupun bahan tadi, Kak Rina menggunakan organ deria hidung. Kerana di kawasan hidung mempunyai sel-sel deria yang sangat sensitif terhadap bau. Okey, bila kita menghidu,
Okey, dia impuls tu akan masuk ke otak dan otak akan mentafsir sama ada bau itu kita suka, menyenangkan ataupun tidak, tidak menyenangkan. Bau ada dua jenis. Antaranya adalah bau yang pertama, bau wangi. Okey, contoh bau wangi. Dalam ketiga-tiga tu Kak Rina suka bau yang mana? Oh, Kak Rina suka bau esen vanila. Esen vanila. Okey, esen vanila dan juga contoh lain seperti minyak wangi, bunga-bunga dan kepelbagaian makanan yang boleh kita kategorikan sebagai bau yang wangi ataupun yang menyenangkan. Okey, manakala bau yang kita tak suka, bau busuk, contohnya sampah, bangkai, ataupun makanan-makanan yang sudah basi. Itu sahaja, Kak Rina. Okey, wow, dalam tempoh waktu ini banyak sebenarnya Kak Rina dan juga adik-adik kat rumah tu dapat belajar tentang organ deria dan juga fungsi-fungsinya, termasuklah melakukan aktiviti yang menarik yang mana Kak Rina dapat markah cemerlang. Betul tak, Cikgu? Ya, betul. Okey, adik-adik, jangan ke mana-mana. Selepas ni kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita, tapi kita nak berehat seketika, kembali lagi di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, telinga dan hidung manusia terus berkembang sepanjang hayat dengan kelajuan yang hampir tidak dapat kita percaya, iaitu kira-kira 1/4 milimeter setahun. Kembali lagi bersama Kak Rina dan juga Cikgu Syaira, Cikgu Su dalam Mahir Didik TV KPM dalam pembelajaran kita organ deria manusia. Ada lagi organ yang belum kita perkenalkan kepada murid-murid, Cikgu. Ya, betul, betul. Kak Rina. Seronok tak belajar organ deria? Sangat seronok. Okay. Sebab kita ada macam-macam aktiviti. Okey, tadi kita dah belajar tentang tiga organ deria, iaitu mata, telinga dan juga hidung. Okey, organ keempat, Cikgu nak terangkan tentang organ yang paling besar pada badan manusia. Okey, apa tu organ tu? Kak Rina boleh teka tak? Kulit. Ah, kulit. Bagus. Kulit. Eja macam mana kulit? K-U-L-I-T. T. Kulit. Okey. Untuk aktiviti organ kulit ini, Cikgu minta Kak Rina sentuh bahan-bahan yang ada di hadapan Kak Rina. Boleh tak? Okey. Yang ada di depan empat ni. Ya, betul. Kak Rina sentuh satu-satu. Ya, betul. Baik. Kita mulakan yang ni. Sejuknya, Cikgu. Sejuk. Ya. Apa yang ada dalam tu? Rupanya kita ada ais. Ketul ais. Patutlah Kak Rina sejuk ni. Wow. Okey. Bekas kedua. Bekas kedua. Uish. Ini panaslah, Cikgu. Panas. Saya rasa ni air panas. Oh, panasnya. Tak boleh nak buka sebab dia panas, Cikgu. Panas, betul. Kita kena berhati-hati bila mengendalikan air panas. Baiklah, hati-hati ya adik-adik kalau pegang cawan yang ada air panas ni, Cikgu. Ya, betul. Okey. Yang seterusnya. Bekas yang seterusnya, Kak Rina rasa apa tu? Rasa seronok. Rasa seronok. Sebab bila sentuh, lembut je rasanya, lembut, Cikgu. Lembut je. Okey. Ini mini sejadah rupanya. Badanlah lembut, adik-adik. Okey. Bekas yang keempat. Oh, ini bukan untuk bau. Bukan. Sebab Kak Rina suka bau daun ni. Dia boleh dua-dua deria boleh guna, tapi betul. Yang sekarang kita nak fokus kepada satu deria tu. Deria sentuhan, deria ya. Deria sentuhan. Okey. Oh, hati-hati ya adik-adik. Sebab tajam. Tajam. Banyak betul. Duri dan berduri. Hati-hati bila pegang daun limau purut ni. Okey, Kak Rina. Kak Rina ada terpegang duri ya? Ya. Rasa apa tu? Tajamnya. Tajam. Sakit tak? Sakit, Cikgu. Aduh, tercucuk pula. Kak Rina, hati-hati. Benda tu tajam. Adik-adik, kalau boleh jangan sentuh daun
daun limau purut ni ya, biar ibu atau kakak ke yang mengambil daun limau sebab ya, banyak duri dan kalau tersalah pegang, tercucuk, luka pula tangan cikgu. Ya betul, ya. Boleh menyebabkan kecederaan. Kecederaan, okey, organ yang Kak Rina pegang tadi itu adalah aktiviti bagi cikgu perkenalkan organ yang keempat iaitu organ kulit. Kulit macam cikgu bagi tahu tadilah. Kulit adalah organ yang paling besar dalam badan manusia. Okey, kulit bila kita terpegang sesuatu benda. Sebab kulit ni akan sensitif terhadap empat jenis iaitu panas, sejuk macam ais, duri, tajam, sakit dan last sekali tekanan. Okey, kulit ni akan bergerak balas ataupun berfungsi sekiranya kita melakukan ataupun terpegang sesuatu benda, melakukan tekanan terhadap sesuatu benda. Okey, kulit ni bila dia terpegang, dia akan di bawah lapisan kulit ada reseptor. Reseptor tu akan tukarkan impuls dan menghantar ke otak melalui saraf tunjang. Okey, saraf tunjang tu apa Kak Rina? Saraf tunjang tu adalah saraf yang berada di, di tulang belakang. Jadi dia akan menghantar impuls tersebut dan memberi maklumat kepada otak sama ada kita terpegang itu benda panas ke, sejuk ke, lembut ke ataupun luka ataupun duri kan. Yang menyebabkan kesakitan. Ya, Kak Rina ada satu soalan. Okey, apa Kak Rina? Kak Rina nak tanya, bagaimana pula jika seseorang itu tiada deria sentuhan? Okey, kalau deria tak ada deria sentuhan, dia tidak boleh mengesan perasaan ataupun tidak boleh mengesan sakit ke, sejuk ke, panas ke ataupun tekanan. Maksudnya dia tak ada fungsi untuk menyentuh deria sentuhan. Berkemungkinan juga dia jatuh pun dia tak rasa sakit sebab deria untuk deria sentuh dia kurang sensitif ataupun kurang peka. Baik, faham cikgu. Baik, seterusnya kita nak belajar apa lagi cikgu Su? Okey, untuk organ deria yang seterusnya, cikgu Suhaila ada surprise sikit untuk cikgu Syaira. Cikgu Suhaila ada menyediakan empat bahan dan cikgu Suhaila minta cikgu Syaira merasa keempat-empat bahan yang telah cikgu Su sediakan. Boleh cikgu Syaira? Boleh. Apa benda cikgu Su bawa ni? Okey, boleh mulakan. Ni mesti cikgu Su masak pagi tadi ni. Ni bahan-bahan je. Okey. Okey, kalau yang boleh ni kita tunjukkan bekas pertama dia. Bahan pertama cikgu rasa ya. Okey. Istimewa untuk cikgu Syaira. Apa rasanya? Muka bahan cikgu tu kenapa begitu? Pahit. Boleh saya teka tak tahulah rasa bahannya apa ni? Kalau murid-murid kat rumah boleh teka tak apa cikgu rasa? Rasa dia sangat pahit. Lepas tu tak ada rasa manis langsung. Dan rasa dia macam melekit-lekit kat situ. Okey, apa dia ni? Cikgu Su apa ni? Okey, kalau kat sini sebenarnya bahan ni selain daripada kita boleh rasa dan boleh teka melalui deri rasa kita, kita boleh teka juga melalui deri bau sebab bau dia agak kuat dan bau dia agak menjelerakan. Sebenarnya yang tu adalah serbuk kopi. Oh, serbuk kopi. Patutlah kopi yang bau dia wangi. Dibancuh air, belum belum dibancuh lagi, rasa dia memang pahit. Tapi kalau dah bancuh, dah campur gula, campur susu, barulah sedap. Habis segelas. Habis segelas. Okey, kita rasa yang kedua. Biru ke pink? Biru ke pink? Okey, cik ambil biru dululah. Okey. Boleh tunjukkan murid-murid. Apa rasanya? Rasa manis tapi warna coklat. Apa ni? Manis. Manis. Okey, itu adalah sebenarnya gula tapi yang cikgu Su sediakan hari ini adalah gula perak. Okey, seterusnya. Okay, yang ketiga. Cikgu rasa ya? Cikgu Syaira cuba rasa. Apa rasanya? Masam. Rasanya masam. Ya, sangat cikgu masam. Ya, agaknya apa tu? Macam lemon tapi bukan lemon. Kalau mint lemon dia ada rasa manis-manis, ni masam sangat.
Okay. Apa ya? Yang ni sebenarnya murid-murid adalah limau nipis. Oh. So, limau ataupun mana-mana buah-buahan dalam kategori citrus biasanya berasa masam. Okay. Mempunyai rasa masam. Okay, yang terakhir. Yang terakhir, cikgu ada satu lagi. Ni warna sama macam tadi, warna kemerah-merahan. Cikgu rasa ya? Rasanya sama tak? Tak sama. Okay, ni rasa apa cikgu? Tadi manis, yang ni masin. Yang ni masin. Apa ya cikgu tu? Warna merah. Yang ni selalu ada kat dapur. Yang ni adalah garam. Wajib ada ya cikgu. Wajib ada. Tapi biasanya garam kita warna putih. Yang cikgu bawa ni adalah garam bukit lah. Dia warna pink sikit. Okey. Cikgu Syairah telah merasa keempat-empat bahan yang telah cikgu sediakan yang mana berkaitan dengan organ deria kita yang seterusnya iaitu lidah. Okey, kat sini cikgu ada satu gambar rajah yang mana menunjukkan bahagian lidah yang mana peka kepada empat jenis rasa yang telah dinyatakan oleh Cikgu Syairah tadi. Okey, dekat lidah kita, Kak Rina dan juga Cikgu Syairah, lidah kita mempunyai tunas rasa. Tunas rasa itulah yang membantu kita merasa dan mengenal pasti pelbagai jenis rasa. Okey, tapi untuk lidah, kawasan ada empat jenis rasa yang utama yang peka untuk dirasa oleh lidah. Okey, iaitu manis, masin, masam dan juga pahit. Okey, untuk hujung lidah kita kat sini, tunas rasa ni sangat peka kepada rasa manis. Okey. Untuk yang berikutnya, atas sikit pada hujung lidah kat tepi tepi ni, okey, yang ni sangat sensitif kepada rasa masin. Macam garam. Macam garam tadi kita rasa masin. Masinnya cikgu Syairah makan. Bahagian yang berikutnya atas sedikit daripada kawasan yang masin tadi. Okey, bahagian ini tunas rasanya sensitif kepada rasa masam. Patutlah saya rasa masam. Contohnya tadi adalah limau nipis, jus limau nipis. Dan yang terakhir sekali, tunas rasa pada hujung lidah kita kat dalam tu sangat peka kepada rasa pahit. Terutama macam kopi ya cikgu Su. Macam kopi dan yang paling kita paling tak suka adalah rasa ubat. Terutama orang yang suka nak telan ubat tablet. So bila ubat tu tersangkut dekat bahagian hujung ni, rasa pahit rasa tu pahitnya. Kita akan terasa sangat-sangat. Okey, fungsi lidah tadi sebagaimana cikgu nyatakan adalah untuk merasa, terutamanya merasa makanan ataupun minuman. Tapi kan cikgu Su, Kak Rina ada satu soalan. Okey. Apa dia Kak Rina? Apa akan jadi pada lidah kalau kita terasa makanan yang panas? Makanan panas macam air panas tadi ke? Betul. Apa akan jadi pada lidah kita? Apa akan terjadi? Okey. Bila kita merasa makanan yang panas ataupun kita terminum air yang panas, lidah kita berkemungkinan tunas rasa tu ada berlaku sedikit kecederaan. Dan selepas kita merasa makanan yang terlalu panas ataupun minuman terlalu panas tu, kita akan rasa seolah-olah macam lidah kita tebal sikit, rasa agak kebas. Dan kemudian bila kita makan makanan yang lain, selagi rasa kebas itu tak hilang, kita sukar nak mengesan rasa makanan yang lain. Dan kita sebenarnya tak digalakkan untuk makan makanan yang dalam keadaan yang terlalu panas, yang baru siap masak terus makan. Ataupun minuman yang baru je kita bancuh dengan air yang mendidih tadi tu, sangat tak sesuai untuk kita terus teguk minum. Nanti melecur lidah melecur lidah, melecur bibir kan. Okey, nampaknya kita dah belajar kesemua organ deria dan juga fungsi organ deria manusia. Cikgu, boleh tak kita rehat sekejap? Adik-adik, kalau ada mungkin nak berehat, nak pergi minum air dan sebagainya, buat kata Cikgu Su tadi, pastikan bukan air yang panas ya. Ya, betul. Minum air yang sederhana suam ataupun air sejuk. Boleh minum sekarang sebab kita nak berehat seketika kembali lagi selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bersin adalah sebahagian daripada proses sistem imun badan manusia. Bersin dapat melindungi badan dengan membersihkan hidung daripada virus dan bakteria. Tahukah murid-murid, kita tidak mungkin bersin dengan keadaan mata terbuka. Cuba lakukan jika boleh. Terima kasih adik-adik kerana masih lagi bersama Kak Rina dan juga bersama Cikgu Su dan juga Cikgu Syaira dalam Mahir Didik TV KPM, di mana hari ini pembelajaran kita selama satu jam ini adalah berkenaan dengan organ deria manusia. Ha, adik-adik mesti tertanya-tanya, kenapa atas meja Kak Rina ni ada dadu? Dan dadu ini pula bukan dadu Alibaba Bujang Lapuk ya adik-adik. Okey. Ya, kita nak buat apa je, Cikgu? Okey, sebagai penutup kepada aktiviti kita hari ini, Cikgu nak buat satu aktiviti yang mana nak menguji kefahaman murid-murid dan juga Kak Rina lah mewakili anak-anak kat rumah. Murid-murid di studio. Yes, murid-murid di studio. Okey. Tentang pembelajaran kita hari ini iaitu organ deria, sama ada kita nak mengenal organ deria tersebut ataupun fungsinya berdasarkan kepada nombor balingan dadu Kak Rina. Okey, kita mulakan balingan pertama. Okey. Nombor dua. Alah, nombor dua tak ada soalan. Okey, Kak Rina balik lagi lah. Okey. Nombor lima. Lima. Okey, kita gerakkan ya daripada dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Alah, tak ada soalan lagi. Tak payah jawab soalan. Nombor lima, cikgu. Nombor lima. Okey, satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, apa gambar tu? Okey, ini namanya organ lidah. Okey, apa fungsi lidah, Kak Rina? Fungsi lidah untuk merasa, Cikgu Syaira. Okey, bagus. Okey. Apakah rasa, jenis rasa yang paling utama yang boleh dikesan oleh lidah kita? Okey, paling utama dan paling Kak Rina suka, Cikgu, adalah rasa manis. Ya, bagus. Lagi? Okey. Ada rasa manis, ada rasa masam, ada rasa masin dan juga pahit. Okey, sempurna jawapan. Okay. Boleh Kak Rina balik lagi? Boleh. Macam apa pula nak balik? Nombor tiga, Cikgu. Nombor tiga. Okey, saya gerakkan dari sini. Satu, dua, tiga. Okey, yang terakhir. Gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir. Menunjukkan murid tersebut buat apa? Dia tutup telinga sebab di depan dia ada radio yang mungkin bunyinya sangat kuat. Okay. Ya, betul. Organ apa yang dia gunakan untuk mendengar radio? Organ telinga, Cikgu Syaira. Okey, pandai. Apakah rangsangan untuk organ deria telinga? Rangsangan bunyi. Bagus. Cemerlang murid kita hari ini. Terima kasih, Kak Rina. Baiklah, Cikgu. Kita pun dah sampai kepada penghujung pembelajaran kita bersama dengan adik-adik di rumah. Mungkin kita nak buat sedikit rumusan bagi pemahaman kepada adik-adik kita. Ya, boleh. Untuk hari ini, saya mulakan dulu. Okey, ingat balik murid-murid, hari ini kita akan belajar, kita dah belajar lima organ deria iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan juga kulit. Okey, masing-masing organ deria mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Okey. Okay. Fungsi-fungsi tertentu. Okey, kalau boleh di sini cikgu tunjukkan. Okey. Kat sini dalam rajah ni secara ringkasnya menunjukkan, okey, kat sini adalah jenis deria kita. Okey, ada lihat, dengar, hidu, sentuh, rasa. Dan yang kat tengah-tengah ni menunjukkan organ deria yang terlibat, dan akhir sekali adalah rangsangan-rangsangan. Okey, jadi kat sini cikgu nak bagi tahu sekali lagi pada murid-murid kat rumah dan juga Kak Rina. Okey, untuk organ mata ataupun deria penglihatan, rangsangannya adalah cahaya. Untuk organ deria yang kedua, telinga, adalah rangsangannya adalah bunyi. Yang ketiga adalah organ hidung, yang mana rangsangannya adalah bau, pelbagai jenis bau. Yang seterusnya, organ kita yang paling besar adalah kulit. Yang mana ini adalah untuk deria sentuhan.
ada terdapat 4 jenis rangsangan utama iaitu sejuk, panas dan juga sakit dan juga tekanan. Dan yang terakhir sekali adalah lidah. Itu untuk merasa, rangsangannya rasa. Okey, baiklah. 1 jam pembelajaran hari ini memberi manfaat kepada adik-adik kita untuk mengenal organ dari manusia dan juga fungsi-fungsinya. Dan cikgu, kita nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih untuk cikgu Suhaila, untuk cikgu Syaira dan juga cikgu Suhaili bersama kita hari ini bagi berkongsi pelbagai ilmu pengetahuan dalam subjek pendidikan khas, pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Jadi adik-adik, teruskan bersama kami di Didik TV KPM untuk pelbagai ilmu yang bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.